Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas sebagai ketua kumpulan dan bersama saya Nafis sebagai pembicara dan Pegak sebagai pembina. Kami dari kumpulan Rawa 2 dan robot yang dibina kami dinamakan Di Orang-Orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas bertindak sebagai ketua kumpulan Rawa 2. Ini rakan saya Nafis sebagai pengacara dan Megat sebagai pembina. Kami dari SMK Tugu Bendahara. Robot yang telah kami reka ini dinamakan Di Orang-Orang. Di Orang-Orang ini digunakan di kawasan sawah padi. Di Orang-Orang ini fungsi untuk mengawal sawah padi. Ia juga dapat mengesan haiwan perosak. Selain itu, Di Orang-Orang ini juga berfungsi untuk mengangkat dan memindahkan barang, terutamanya guni padi. Seterusnya, untuk fungsi Di Orang-Orang, kami menggunakan dua atau foto reflektor untuk mengesan jalan. Bagi mengesan haiwan perosak pula, kami menggunakan IR foto reflektor ketiga dan satu touch sensor. Buzzer akan mengeluarkan bunyi apabila haiwan perosak ditemui. Kami juga menggunakan dua servo motor untuk menggerakkan tangan Di Orang-Orang dan dua servo motor untuk mengangkat dan mengangkut guni padi. LED digunakan untuk menghalau haiwan perosak. Kami mengkoding Di Orang-Orang ini untuk mengangkat padi dan disimpan ke dalam gelapang. Pada peringkat permulaan,
di orang-orang akan bergerak ke petak sawah untuk bertugas sebagai penjaga tanaman padi dan penghalau haiwan perosak seperti tikus dan burung. Baza akan berbunyi apabila orang-orang dapat mengesan tikus. Apabila di orang-orang disentuh oleh burung, tangan di orang-orang akan bergerak untuk menghalau burung yang ingin memakan padi. Usai proses penuaian padi, di orang-orang akan berfungsi sebagai pembantu petani. Kami mengkoding di orang-orang untuk mengangkat bunyi padi untuk disimpan ke dalam jerapah. Setelah semua proses selesai, koding ini akan berakhir apabila di orang-orang selesai meletak bunyi padi. Idea ini tercipta kerana kami tinggal di kawasan yang dikelilingi sawah padi. Ketika padi masuk, petani mengalami masalah gangguan haiwan perosak seperti tikus dan burung. Di orang-orang yang kami cipta bukan sahaja dapat menjaga tanaman padi daripada haiwan perosak, malah dapat meringankan beban petani mengangkat guni-guni padi yang berat untuk disimpan ke dalam jelapang. Padi yang sudah dituai dan dijemur perlu disimpan di dalam jelapang. Di orang-orang menggunakan IR photoreflector yang ketiga untuk mengesan haiwan yang mengganggu tanaman padi. Selepas itu, di orang-orang mengenal pasti guni padi yang perlu dibawa, lalu pergi ke jelapang untuk disimpan. Kami juga bercadang untuk menambah weight scale atau penimbang berat yang dapat menimbang berat padi yang dihasilkan. Ini bertujuan untuk memudahkan petani mengetahui jumlah hasil padi keluaran mereka setiap kali musim penuaan. Selain weight scale atau penimbang, kami juga berharap dapat menambahkan alat yang dapat menukarkan berat padi kepada nilai wang. Di orang-orang yang kami reka adalah eco-friendly, bukan sahaja dapat mengelakkan penggunaan racun perosak yang berlebihan yang akan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Malah, petani juga dapat meningkatkan pengeluaran hasil tanaman dengan sifatnya yang mesra pengguna. Bukan sahaja dapat meningkatkan hasil ekonomi negara, malah dapat memelihara ekosistem. Sekian, terima kasih.